langsung. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share, dan tekan juga tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Hanida Solihati. Nah, di video kali ini aku sesuai requestan kalian, ya ada yang request juga untuk makan serba merah. Nih di sini udah ada makanan serba merah. Sebenarnya bukan isi makanannya sih yang lebih ke serba merah, kayak lebih ke kemasan-kemasannya sih, karena susah banget nyari yang emang makanannya tuh warna merah gitu. Nah, langsung aja yang pertama aku mau makan, minum dulu deh paling. Di sini ada Fanta, aku mau minum dulu. Sebenarnya aku jarang banget minum minuman yang bersoda gitu ya. Cuman karena nggak ada lagi minuman yang emang warna merah, jarang banget. Jadi aku ngambil soda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, mari dicop. Bismillah. Rasanya Fanta. Oke, aku nggak akan banyak-banyak minum minuman bersoda. So aja untuk makanannya aku mau langsung ke mie gledek. Sebenarnya aku nyarinya mie samyang sih, yang kemasannya warna merah. Tapi yang cup cuman ngedadak di supermarket tuh susah banget nyarinya, nggak ada. Jadi aku ngambil yang ada aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka sih sama mie gledek ini, karena mie pertama yang di Indonesia yang menurut aku pedes sih. Itu lagi. Udah habis. Aku haus, aku mau minum dulu Yakult supaya memperbaiki sistem pencernaan kita. Yakult. Buat kalian nih pecinta pedas, jangan lupa juga minum Yakult. Oke, selanjutnya aku mau makan dulu aja jelinya ya, supaya nggak terlalu pedas nih mulut aku. Wow, jelly. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jelinya aku bikin sendiri. Next, yang ketiga, aku mau makan ini dia, semungko. Bismillah. Semangkanya nggak terlalu manis, karena sekarang musim penghujannya, jadi biasanya buah-buah tuh kurang begitu manis.
Oke, next, selanjutnya aku mau coba ciki dulu aja deh ya. Di sini ada ciki french fries 2000. Langsung aja kita cocok saus sambal. Bismillah. Aku ingat sih ini jajanan zaman dulu. Aku suka sih sama french fries ini karena emang gurih, enak, saus sambalnya juga enak, nggak terlalu pedes. Selanjutnya aku mau makan seaweed ya, atau rumput laut. Ini kemasannya warna merah tapi dalamnya hijau sih, cuman ini yang rasa spicy. Buka aja, bismillahirrahmanirrahim. Itu gigit langsung push. Kalau ini sih lebih ke ada manisnya, pedesnya nggak terlalu pedes. Isinya sedikit banget. Oke, selanjutnya aku mau coba yang ini aja ya, langsung kacang atom. Ini rasanya pedes sih. Nah, jadi ini ya kacang atom yang rasa pedes. Ini bakalan enak banget sih kalau misalkan dicampur pakai mie atau yang berkuah-kuah. Wow. Oke, selanjutnya aku mau makan strawberry dulu aja. Nih, strawberry. Ini kalau dicocol gula tuh enak tuh. Bismillah. Segar banget. Dicocol gula. Kayaknya enak nih. Oke, selanjutnya aku mau makan yang manis dulu aja ya, karena yang tadi udah yang pedes-pedes terus yang sekarang yang manis. Di sini ada poki. Sebenarnya dalamnya nggak merah sih, cuman karena kemasannya yang merah jadi aku beli. Dalamnya ternyata coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak. Oke, selanjutnya di sini aku mau makan ada keju. Kemasannya doang yang merah. Coba kalau ada keju warna merah gitu ya. Kayaknya unik banget. Oke.
keju rasa bon cabai. Wow. Oke. Sini aku mau makan keju. Ini aku suka sih. Kayak nyemilin keju cheddar gini. Bismillah. Oke, next selanjutnya ke makanan yang pedes lagi. Di sini ada ciki cem-cem. Cem-cem, cemilan-cemilan, pilus. Oh, ini pilus. Tapi rasa balado. Sengaja di sini ada pilus. Warnanya enggak terlalu merah sih, lebih ke orange. Cuman ini rasa balado jadi pasti agak sedikit pedes. Ternyata nggak pedes loh. Lebih ke gurih terus. Ini enak sih, aku suka. Ini oke sih. Gak terlalu pedas juga, jadi buat anak kecil masih bisa lah ya. Oke, selanjutnya aku mau, ini dia ada nata de coco. Sebenarnya aku bingung sih ini antara masuk ke merah atau pink, tapi aku masukinnya ke merah aja lah ya, karena minuman warna merah tuh gak terlalu banyak, jadi aku masukin ini ke warna merah. Bismillah. Enak banget ini. Di sininya juga ada biji selasih. Next, yang terakhir di sini ada, ini dia, aku ngambil ini permen ya, permen Magic Pops. Jadi ketika di lidah itu tuh kayak bom atau kayak petasan gitu. So aja kita coba ya. Ini permen zaman dulu juga sih. Jadi dia kalau kena air itu langsung meletek-meletek gitu di lidah. Oke, langsung aja nih aku coba ya. Warnanya kita lihat dulu. Oh, warnanya juga merah. Wih. Kelihatan enggak sih? Kelihatan enggak? Merah. Langsung aja, bismillah. Tambah lagi. Hmm.
Ini aman sih buat anak kecil karena nggak terlalu menyakitkan di lidah, tapi masih enak gitu, unik sensasinya. Segini aja video aku kali ini mengenai makanan-makanan merah yang ada di sini, walaupun sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis atau kemasan yang merah-merah. Jadi buat kalian yang mau ngerekomendasikan Jadi buat kalian yang mau ngerekomendasiin lagi makanan lainnya, baik itu makanan pedas, makanan unik, makanan aneh lainnya, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan juga tombol notifikasinya. Follow juga Instagram aku di @hanidasalihati_. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau lanjut makan ini nih, enak banget.